pung lompat tu orang kantin. Ah, tu baru nama dia. Tu pijat. Ah, kena didik kat dia kan merah 2-3 hari merah tak hilang lagi. Takut. Takut. Setara ular takut, pijat pun takut. Sebab apa? Allah tak tundukkan dia kepada kita. Oh, gedek-gedek dia tu kan. Tak pakat takut lah kau. Namanya Barus. Bal al-barus fil firash. Bahkan barus ha, duduk dalam kain selimut. Kain selimut tebal kan, selimut orang Arab tu, bulu-bulu macam sarat wajah dekat Maidin tu, warna merah tebal-tebal tu, ada di dalam bulu tu. Walaysa laka sultan alaih. Engkau tidak ada kuasa nak, tidak ada kuasa nak tangkap dia rupanya, nak kesan dia rupanya, nak kepung dia lagi tak ada. Wala sultan alaih. Mu tak ada kekuasaan atas dia. Dia selalu mengganggu kamu. Kerana Allah tidak tundukkan. Maka fahamlah kita bahawa penciptaan Al-An'am ini pada zatnya ia adalah nikmat besar. Tamlikuha ni'mah. Memilikinya pun dikira nikmat, menjinakkannya pun dikira nikmat. Wa hadhihi nikmah. Nikmat ni, nikmat binatang-binatang ternakan ni, kita makan daging dia, kita buat tunggangan, ambil susu dia, guna tenaga dia. Nikmat ini bukan untuk orang beriman saja, bahkan orang kafir pun guna nikmat ini. Bahkan mereka menggunakan nikmat ini. Sama-samalah, mukmin pun guna nikmat ini, kafir pun guna nikmat ini. Orang mukmin pun makan daging sedapkan main dekat-dekat raya juga, pakai 9 lembu. Gantung tepi jalan, sekejap dia orang beli. RM26 sekilo daging segar, Rantau Panjang dan Kota Baru. RM26. Kalau sini, RM33. Itu dia. Daging 26. Perut sekilo 22. Tulang saya tak beli pula, tak tahu apa harga. Subhanallah. Nikmat kan? Buah ayam asam tu kan? Buah ayam mulut. Nikmat. Orang mukmin musim raya pakat 9 lembu, kejar dia habis. Semula pagi selepas subuh, gantung pukul 7 tu nak pakat khumun, tak ada pukul 10 habis dah seko. Nikmat. Siapa tu beli tu? Orang mukmin. Sembelih macam tu. Orang kafir tak sembelih. Kira pelupuh begitu. Orang Islam pun ada yang jahat. Yang jahat. Dia pelupuh lembu curi, dia potong paha, naik atas kereta. Tinggal pula dalam hutan. Tinggal pula perut macam tu dalam hutan. Tak sembelih apa. Tuhan jahat. Taulah puas hati buruk dia macam mana tu. Nampak buik dia kerja dia. La ilaha illallah. Kalau ia pun sembelih dah dulu, ni kira potong paha terus. Paha belakang, paha depan, gantung. Dijual. Sebab tu lah nak beli, ingatlah tengok orang. Jangan main beli. Ni siapa ni? Pak Man. Pak Man kita percaya. Ni Pak Man. Ni ha, Pak Ayo. Jangan lebih orang tak kenal kan? Silap-silap lembu curi potong. Al-an'am. Hak kafir pun makan, hak mukmin pun makan. Al-sawah. Nikmat ni. Kenapa? Li'annaha min ata'ir rububiyah. Kerana nikmat ni, kita panggil dia sebagai pemberian rububiyah. Pemberian rububiyah. Rabban. Allah beri sebagai dia tu status Rabb, Tuhan yang mencipta. Kena bagi makan belakalah kepada makhluk dia, tak kira lah beriman tak beriman, sebab dia Rabb pun dia bagi belaka. Macam matahari dapat belaka, hujan dapat belaka, tak kira beriman kafir pun dapat. Itu dia panggil afa'ur rububiyah. Pemberian dalam bentuk Tuhan tu Rabbun sebagai pencipta. Hmm.
Idan, maka fahamlah kita, kalau inilah Allah melayan kita, menghormati kita, maka hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah, pemberi nikmat, pemberi nikmat. Baca surah Yasin macam ni sedap juga. Bukan kata tak tahu apa. Alhamdulillah tak. Oh, apa-apa hidup bincang pasal buka bang dan surah Yasin. Tak perasan lembur kebang ni. Al-An'am dia bagi. Sambu lagi ayat. Faminha rakuhum wazallalnaha lahum. Ada sebahagian binatang ternakan itu, dan binatang ternakan itu kami tundukkan dia kepada kamu wahai manusia. Jinnah dia. Faminha rakuhum, dan setengah dari binatang ternakan pula jadi kenderaan kamu. Ha, pergi sebelah Thailand kan, nampaklah budak-budak naik kerbau. Naik kerbau lombok ke barang baru gugung-gugung. Nah, saya hanya sempat tengok saja orang naik kerbau, saya tak sempat naik kerbau. Tahun 80-an. Pernah lagi sempat tengoklah orang dok gala apa bajak tanah, bajak bendang tu guna kerbau. Cha 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 cha. Ada lagi. Pernah dengar perkataan tu guna tu. Kadang-kadang anak dia naik atas belakang. Anak orang tulah anak naik atas belakang. Belakang kerbau. Jadi rukub. Rukub. Unta lagi-lagi lah. Unta lagi. Lembu pun ada. Awak naik atas belakang dia. Sebagai kenderaan. Faminha rukubuhum. Rukubuhum tu rakibah. Mana dia? Menunggang. Faminha rakuhum wa minha ya'kulun, wa minha ya'kulun, dan sebahagiannya daripada binatang itu ya'kulun, anda memakannya. Makan sini boleh sebut dua, sama ada makan daging dia ataupun termasuk dalam bawah makan juga, secara umumnya iaitu minum susu. Minum susu boleh sebut makan jugalah. Baik. Min labaniha wahya hayyah, anda meminum susunya sedang lembu itu masih hidup. Wahya hayyah, anda minum susunya sedang unta itu masih hidup. Menyusu ketika unta masih hidup. Pernah minum susu unta segar? Pergi ladang unta. Kata ladangnya ada 10 ekor ya. Pergi ngapas 5 pas ke ladang unta. Saya kena marah kepada pengarah pelancongan Melaka. Mula-mula saya bawa grup pergi Mekah. Tulis dalam tu, melawat ladang unta. Pengarah Melaka, pengarah pelancongan Melaka. Saya lupa nama dia. Orang ini pomoh bengi. Muka dia tu pengidah. Dia kata tengok si S. Holiday tipu kita. Dia cakap kat saya lah, saya leader. Tengok, tipu kita. Dia kata pergi ladang unta. Lu unta ada 10 ekor panggil ladang macam mana? Ada komplain. Habis saya nak jawab, apa bukan ladang saya? Kalau ladang saya letak 100 ekor unta, tu ladang Pak Arak macam mana? Kita panggil ladang. Sini stop off, sini stop off, stop off. Berhenti. Minum susu. Perak, tuan dia mari perak. Sebelum perak, dia ambil anak dulu, suruh hisap dulu. Baru keluar susu. Kalau anak pun tak hisap, tak akan keluar susu. Dia nak rangsangan daripada mulut si anak dulu, baru perak. Perak sam, 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 penuh bekas, cedok, gelom-gelom. Boleh macam tu? Boleh kan? Saya sudah biasa. Orang ambil buih, apa muka? Ambil buih, susu untuk sapu kat muka. Untuk apa ni? Awet muda. Siapa cakap? Tua situ juga.
Halim dipanggil Halim ataupun Laban. Tu unta. Lembu pun ambil susu juga. Kalau di India, ha, banyak sangatlah lembu susu. Anak-anak Hambali, ya, Cik Hambali selalu datang subuh ini, ya. Anak dia doktor di India, ha, nak minum susu lembu, pergi kanan lembu perah sini, minum susu lembu, ha, Halim ataupun Laban. Wa minha ta'kulun wal labanu na'kulu minhu. Yang disebut susu tu kategori makan juga tu sebab apa? Sebab dari susu tu lah berubah jadi al-jubn, keju. Keju, ha? Keju, dia panggil apa lagi? Produk tenusu tu lah, ha, tu dia panggil makan tu. Ini nipis letak kat roti makan. Asalnya susu lah tu, ha, sebab dia lagi tak kulun, anda makan. Wa minha ta'kul wal labanu na'kulu, laban tu kita makan. Makan macam mana labannya? Tu nama al-jubn, jubnah. Jubnah tu apa? Putih seketul, susu masak seketul kat kedai Arab tu, tu jubnah dia. Wa zibdah, zibdah tu susu masak semacam yogurt tu, yogurt itu zibdah dia panggil. Ambil buah kurma cicah makan, nah, manis campur masak, oh sedap ni. Ini campur masak. Tak kena gaya sakit pun, ha, nak kena orang biasa jugalah. Kalau sakit pun, tuan akan ambil pisang makan dengan yogurt, ha, dia jadi lawa sebenarnya, jadi cantik. Cantik. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu. Masyaribu jamak dia masyrab, minuman. Wal muradu al-kirbatul lati kanu yashrabuna biha. Maksudnya di sini ialah bekas buah susu tu lalu kita minum dari itu. Wa tusna'u min juludi hadhil hayawana. Bekas susu tu kalau dulu-dulu dibuat dari kulit binatang. Saya tak ingat nama apa dia panggil dalam bahasa Melayu. Diguna kulit-kulit biri-biri ataupun kambing ataupun kibas. Ia lapor, keluarkan daging semua itu, tinggal kulit seekor macam tu. Oh, semacam tak terjejas sepotong macam tu. Jadi macam seekor kambing kulit tu. Kulit tu dikering lalu diguna untuk masuk air dalam tu, simpan air. Macam kambing betul dia. Ada kaki empat, cuma tak ada kepala. Ha, jadi ikut kepala itulah masuk air untuk simpan air. Saya tak ingat dia panggil apa. Kan? Bahasa kitab, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi. Ada orang ingat nama? Tak pernah dengar? Bujana tu mesti tempat agar kulit. Tak apalah. Itu benda tu. Kalau pergi ke muzium ada lagi lah. Muzium Arab ada. Aw yuradu bil masharib, ataupun yang dikendaki yang dimaksudkan dengan masharib di sini ialah ma yushrabu min albaniha, iaitu apa yang diminum dari susunya, susu al-anam. Wal labanu, ha, namanya susu itu, ha, namanya susu itu, susu yang namanya susu itu, walaupun kita minum dia saat kita perah pada lembu betina, walaupun perah pada labu susu lembu betina, tapi kena ingat di sana kena ingat pula jasa lembu jantan. Kerana kalau tak ada yang jantan, tak akan keluar susu betina. Jangan duk makan jasa kat lembu betina saja. Terima kasihlah lembu betina. Dah nak lembu jantan. Kalau tak ada lembu betina, tak keluar susu. Kalau tak ada lembu jantan, tak keluar susu lembu betina. Dia mengawal kalau nak dapat anak, baru ada susu. Lembu jantan. Jangan lupa lembu jantan, kata guru kita.
Kerana sebab lembu jantan lah, adanya susu lembu betina. Oh, sampai situ sekali dia suruh kita mengingat. Betul lah, eh? Allah pandang besar jasa penyebab. Penyebab ibu, ibu ataupun bapa, Allah pandang besar jasa dia. Sebab dia penyebab. Dengan sebab dia ada kita. Dengan sebab lembu jantan, adanya susu pada lembu betina. Subhanallah. Falawla annaha hamalat ma kana minhal laban. Kalau tak ada jantan, tak akan adalah susu pada lembu betina. Kemudian Allah tutupkan ayat ini, hadhihi ni'am, biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah akhirkan, Allah tutupkan ayat ini, hadhihi ni'am, nikmat-nikmat yang disebut tadi itu, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, afala yashkurun, tidakkah kamu bersyukur? Aku buat baqarah, aku buat baqar al-ibil al-ma'iz sebagai an'am kepada kamu, nikmat kepada kamu, kamu ambil daging dia, kamu tunggang dia, kamu minum susu dia, kamu hidup segabuga dengan kelengkapan-kelengkapan Allah bagi itu. Akhir ayat Allah sebut, afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Nak suruh syukur lah. Hakata, begitulah uslub cara, tata bahasa Allah tanya kepada hamba-hamba dia. Tanya itu tak hudak, tanya saja, tanya. Afala yashkurun. Sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan kepada kamu nikmat lagi. Itu pentingnya bersyukur, dapat tambahan. Ada orang bersyukur dengan nikmat sihat dia, ada orang bersyukur dengan nikmat banyak duit dia, kaya dia, senang dia, suka membantu orang. Saya ada kawan jenis macam tu, suka bantu. Ada kereta 2-3 buah, orang nak pinjam, ada hal-hal penting, kecemasan, nak ambil kereta. Ada orang macam tu. Nak bantu apa? Bantuan banjir, boleh, kita kumpul. Kumpul, guna kereta dia sendiri, guna tenaga, kudrat dia sendiri. Cari saudara mara, ada kedai runcit, usah-usah, nak, mari, kita tolong. Yashkuru, mereka bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Ingatkan, makin tolong orang, makin tak ada duit lah, tuan-tuan. Makin bertambah, makin bertambah. Lain syakartum la azidannakum. Idzan, maka kalau begitu, kana yajibu alaihim, maka wajiblah ke atas mereka, mereka bersyukur kepada Allah, iaitu Allah yang memberi nikmat kepadanya. Ingatkan nikmat ni lah menyebabkan kita makin dekat dengan pemberi nikmat, mun'im, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walimala, kenapa tidak? Ya, memang begitu. Wal insan, insan ketika mana dia menjadi pegawai, dia menjadi pegawai, dia akan hormat kepada bos dia, dia akan terima kasih kepada bos dia kerana beri bonus hari raya. Terima kasih, walaupun 500, terima kasih, syukur kepada Allah Ta'ala sebab dapat ajr. Tu bonus bulanan, sentiasa ada. Tetap 30 hari bulan, 29 hari bulan, tekan nombor PIN, ada. Ya, ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu setara bos, kita hormat kat dia, terima kasih kat dia, jumpa depan dia tunduk.
Kenapa? Dia bagi gaji kat kita. Kenapa? Dia bagi bonus kat kita. Tunggu. Sebagai ucapan terima kasih. Fama balukum. Apa kamu nak kata dengan Allah yang memberi segala kepada kamu? Lagilah kamu kena tunduk pada dia. Ha, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaita al-amru yantahi inda haddi adami syukri innama yuhki al-Quran anhum fayakun wattakhadu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ayat ini nak sebut mengenai ada orang dapat nikmat banyak sebegitu rupa tapi terlupa kat Tuhan. Lepas tu susah nak minta tolong dengan Tuhan. Tak tolong apanya. Terlupa dengan Tuhan. Ya, makan kenyang. Tidur lena. Semua lengkap tak ingat Tuhan. Ini ayat-ayat. Keseterusnya 74, 75. Sambung kelas yang lain nanti. InsyaAllah. Cukup saja. Pembuka ayat-ayat. Ini kelas pertama bagi saya kan, selepas raya. Duduk banyak rumah terbuka semacam ada kuliah nak kena cancel. Subhanallah. Okay, saya kata saja mudah-mudahan dapat manfaat daripada ayat yang ringkas itu. Bincang pasal Al-An'am. Allah minta kita bersyukur dengan nikmat yang banyak itu, nikmat yang banyak. Okay, saya kata itu saja. Berita luar negeri, berita luar negeri. Sekarang ni orang-orang Islam kita di Myanmar, di